Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan sehat-sehat saja pagi ini. Pagi ini saya membuat panduan unboxing Lock Biro E ya. Jadi unboxing Lock Biro E. Nah, sebelum kita melakukan eksekusi untuk pembongkaran, yang langkah yang harus cepatnya dilakukan adalah melakukan uji visual dulu. Jadi harus dicek dulu ya. Dicek dulu, yang pertama adalah memastikan, memilah-milah antara yang masih hidup ya. Jadi masih kondisinya hidup, yaitu dengan cara mendengarkan. Jadi telinga kita dengerin, tapi hati-hati jangan sampai nanti ada lubangnya. Kuping kita dengar yang tidak ada suaranya dipisah, jadi dikelompokkan dua sisi. Untuk langkah pertama adalah uji visual. Ini kebetulan sebenarnya belakang saya ada lock, tadinya ada 9 ya, tapi udah saya bongkar, namun masih saya sisakan sengaja untuk membuat video panduan ya, video panduan unboxing untuk si koloni Biro E yang no, tapi ini menurut catatan teman-teman adalah trigona yang paling ini ya, paling tidak disukain karena ngerubutin itu betul. Namun pagi ini saya starting dengan pakaian biasa dulu, nanti hanya memastikan mana sih yang masih layak dan yang mana yang kira-kira diprediksi sudah tidak ada ininya ya, koloninya, entah itu lepas entah itu mati ya. Jadi ini langkah pertama. Oke, kita dekatkan handphone, kita dengerin dulu ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kita cari, yang pertama harus teman-teman cari ini kalau mau unboxing di itu dulu, di visualisasi ya, di visualisasi. Ini ininya, packingnya bagus ya, packingnya masih bagus, atas bawah bagus gitu ya. Nah, terus yang kedua, setelah kita punya yang kiriman itu sudah bagus, kita dengarkan dulu ya, kedengeran ya. Menyiapkan APD. APD-nya simpel aja, teman-teman. Jadi kalau untuk seperti ini, APD itu sederhana saja. Jadi pakai itulah jaket yang biasa teman-teman gunain untuk membakar lemak itu kan ada tuh, itu udah cukup bagus untuk saya. Terus waktu kalau berhubungan atau menangani Biro E, selalu usahakan pagi hari. Itu teknik-teknik yang perlu kita itu ya, kita harus tempuh. Nah, kalau tanpa begitu, nantinya apa yang terjadi? Nantinya akan di itu biasanya tuh agresif. Kenakan APD ini ya, APD pertama ini ya, APD kedua ini. Apa sih yang harus dilindungi ya? Sebenarnya satu ya, terutama hidung, ya, hidung. Nah, hidung kita harus pakai masker. Jadi bukan ini sekedar masker COVID ya, tapi ini saya di kebun sendiri tetap gunakan ini, maksudnya untuk melindungin koloni itu masuk ke hidung. Terus yang kedua kuping. Ya, kuping ini pakai kapas. Kita ambil ya secukupnya, ambil secukupnya, lalu kita tutupkan ke kuping kita. Jadi tutupkan ya, pokoknya kira-kira kedengaran masih bagus, tapi dia ada si ini koloni nggak masuk. Toolkitnya apa saja? Gunting. Nah, cari gunting yang seperti ini, jadi tajam ya, tapi nyaman digunain, murah ini ya. Jadi gunakan seperti ini. Yang kedua kan pastinya ada congkel menyungkel, obeng kepeng ya, jangan salah, obeng kembang nanti. Yang ketiga martil kalau memang dibutuhkan ya, nanti untuk ngetok-ngetok yang diperluin. Yang keempat ini gegep jelas dibutuhin. Yang kelima untuk nyabut-nyabutin itu ya, staples itu pakai ini, kayak tang ya. Ini disiapin semua.
ya. Jadi ini siapin materinya udah lengkap, saya akan prepare untuk menggunakan APD. Saya gunakan dulu APD-nya, tadi sudah maskernya sudah dibenerin yang baik, itu ya udah nyangkut, udah menutup. Kacamata kayaknya agak ribet, jadi saya nggak gunain, harusnya menggunakan kacamata, mungkin nanti kacamata khusus. Terus guna ini nih, minyak tawon tadi ya, minyak tawon yang udah dicairkan. Oke, ini ya digosok-gosok. Sini kasih, nah, kasih maskernya juga diharum-harumkan. Terus bagian belakang leher, jadi nanti masuk-masuk di ini dari bawah sini, kuping juga dikasih, dia juga nanti akan ini di situ ya, tangan ini kasih ya, supaya aromanya lebih menyengat ya, jadi dia nanti tidak akan nempel atau masuk ke dalam, meskipun tidak bisa dihindari pasti ada, tapi paling tidak mengurangin lah ya, jadi enggak itu dah. Ini kalau sudah berarti eksekusi kita bisa mulai ya. Dari mana mulainya? Nah, kita sekarang perhatikan, yang pertama kita gunakan kitnya apa ini. Nah, ini tadi yang lock yang semacam tadi yang sudah kita dengarkan suaranya, ada kedengaran ya, ya kedengaran di lubangnya ini. Eksekusinya kita mulai dari sini. Tempat harus dipersiapkan dulu, tempat yang baik. Nah, kita bukain dari sini, dari bawah. Pas dicek, oh bawahnya bagus, tertutup, ganjel. Jadi jangan terlalu jauh, karena nanti waktu ngangkat kita akan kerepotan sendiri, karena nanti kan dia cepet ya, geraknya cepet. Kalau udah kita bongkar kan rame sekali ya. Ini kalau sudah kita potong sampai atas ya, hati-hati. Jadi nanti yang bagian ini, bagian ada corongnya, itu paling akhir. Jadi paling akhir nanti ditarik ya, kalau dia nempel ditarik. Nah, yang mudah-mudahan nanti ini lancar sampai saya taruh di atas sini. Oke, kalau udah semua oke. Ini yang dibuka ya teman-teman, ini tempat topping. Ini kalau sudah kita pasang ini, ini itu saja pesan saya. Kenapa? Kalau bahannya kayu, ketampiasan air, kayunya dia akan, airnya dia akan diambil ke kayu, dibuang ke bawah. Tapi kalau teman-teman pasang yang bahannya itu ini yang rapat, yang pori-porinya tuh rapat, nanti dia akan diambil ke locknya. Jadi ini punya tujuan ya. Ini tutup itu. Taruh ini ya, syaratnya sudah semuanya kebuka. Nih tutup ininya, karungnya. Tutup karungnya udah kebuka, baru kita angkat. Ini udah harus sudah, baru ditarik. Ini pintunya kan ini, jadi pintu ini belakang menariknya. Yang lain-lain dulu. Ya. Nih, lepas semua kan? Udah lepas tinggal ininya, corongnya. Nih, ya. Corongnya tarik, hati-hati ya, ada punya. Pelan-pelan corongnya. Tuh corongnya teman-teman, tarik. Bersih ya. Ini teman-teman penampakannya ya. Ini request ya. Jadi saya minta ke ini, ke si penjual, saya maunya seperti ini gitu ya. Jadi potongnya seperti ini. Jadi itu minta. Jadi jangan sampai kita beli lock itu tidak minta. Kalau nggak diminta dia nggak dibuka, atau bahkan dia buka madunya diambil, bisa seperti itu kan, nggak ada perjanjian. Nah, kalau saya nggak strik, jadi waktu kita ngajuin lock, wah locknya harus begini, nggak boleh diapa-apain, udah gitu motongnya seperti ini. Itu request ya, ya meskipun kadang request kita suka disalahin ya, kalau salahnya dikit sih oke saja ya. Nah udah itu, ini kita gunting rata ya, kita gunting rata. Bentar saya ganti ini ya, ganti posisi.
Cuci tangannya. Kita gunting nih. Kawat-kawatnya diambilin, ya. Kawatnya diambilin. Kawatnya diambilin semua. Staples nih. Staples nih sama aja lem ya kalau kita pakai untuk itu ya. Nah, kawatnya dicabutin. Taruh di ember, di belakang kita siapin ember untuk nampung. Kalau sudah gunakan nih benda-benda yang bekasnya dia aja untuk membersihkan. Ya. Ini kan kotor-kotor nipisin sampai bersih. Nah, ingat ya teman-teman ya. Ini sangat menentukan untuk naiknya si ini. Naiknya si koloni itu membawa madu. Kalau di sini gagal dalam pembuatannya. Saya punya koloni super. Sangat super di depan itu yang ini. Madu tidak naik-naik. Contoh kenapa? Contoh ini, motongnya ini enggak lurus gini, jadi lengkung. Wah, itu jadi masalah. Kalau sudah, sekarang tinggal langkah terakhir. Sudah ngerata semua ya. Kita harus ketemunya itu harus plek beneran. Ini kalau saya enggak pakai tisu, nah ini masuk ke dalam kuping ini, ada yang terjebak. Sudah ya teman-teman, tinggal naruh, paskan. Ini dibuka dulu. Buka, hati-hati supaya tahu naruhnya. Taruh dulu lah sini ya, dalam. Taruh nih, plek tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Teman-teman, ini kegiatan kita pagi ini ya untuk melakukan unboxing sampai pemasangan topping biroi. Karena yang terakhir tinggal identifikasi ya. Identifikasi penulisan tanggal. Tanggal taruh topping. Supaya terlacak nanti berapa ini ya. Lama sih dia isi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk para guru, untuk para senior-senior ya, saya ucapkan terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan menjadi amal jariah dan kebetulan apa kegiatan ini bermanfaat untuk saya dan keluarga, juga teman-teman se-Nusantara untuk kegiatan yang kecil ini, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhirnya mohon maaf mungkin dalam penyampaiannya kalau ada yang kurang-kurang, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.